Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang, saya Imran Prasetya di Imran Prasetya Opsia. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu pertanyaan yang diajukan oleh teman kita dengan akun yang namanya Rama Memories. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah WordPress blog versi gratis dapat dimonetisasi atau tidak? Nah, untuk kalian yang mungkin penasaran dengan jawabannya, silakan kalian simak video kali ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang mungkin belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan informasi yang saya share di channel Imran Prasetya Official. Baik, kita mulai pembahasannya. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah grafik yang saya harap bisa mempermudah teman-teman dalam memahami apa yang saya jelaskan terkait pertanyaan apakah WordPress blog versi gratis dapat dimonetisasi atau tidak. Dan jawabannya sangat jelas sekali tidak, teman-teman ya. Kenapa? Karena Google AdSense tidak menerima pendaftaran untuk alamat website yang menggunakan subdomain. Apa itu subdomain? Subdomain adalah alamat domain tingkat kedua. Contoh id.webpemedia.com atau mungkin admin.webpemedia.com atau mungkin apalagi ya, misalkan customer.webpemedia.com dan lain sebagainya. So, pada intinya di sini AdSense hanya menerima pendaftaran untuk website yang menggunakan domain utama, terkecuali untuk kalian yang menggunakan website atau platform dari Blogspot. Di sana ada pengecualian. Kenapa? Karena untuk Blogspot sendiri, teman-teman meskipun menggunakan versi gratis tetap bisa mendaftarkan di AdSense dan tetap bisa dimonetisasi, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terkait WordPress blog versi gratis dapat dimonetisasi atau tidak, jawabannya tidak. Dan saya harap ini bisa teman-teman pahami terkait alasannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan tersebut. Saya harap mungkin Pak Rama atau mungkin Mbak Rama yang memberikan pertanyaan ini bisa terjawab dengan apa yang saya share dalam video kita kali ini. Nah, untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan lain terkait apakah itu terkait AdSense dan lain sebagainya, silakan kalian tanyakan saja pada kolom komentar dan nanti akan saya jawab di next video ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.